Halo guys, di video kali ini kita akan kasih tutorial cara mereset head unit kamu dengan benar. Jika terjadi error atau ketika head unit mulai lemot karena beberapa aplikasi yang diinstal bermasalah. Pertama-tama, slide dari atas layar dan pilih Car Settings. Pilih tab System Settings dan masuk pada pilihan Factory Reset. Pada menu Factory Reset, pilih Erase Everything. Masukkan password 1234 dan pilih Determine. Tunggu beberapa saat, head unit akan melakukan reset secara otomatis dan akan melakukan restart dengan sendirinya. Setelah selesai, head unit vente, kamu akan kembali fresh, lancar, dan no lemot-lemot. Sampai jumpa!